perkembangan di sana. Okay. Kita dah masuk entrance Azila campsite daripada dalam besar. So ni dah ada lagi 7.5 km untuk masuk ke dalam jalan ke campsite lah. Jalan dia okey buat masa ni, getah. Jalan pun luas, boleh diulas lesen untuk dua kenderaan. Okey, hati-hati ya. Ni ada ni kawan-kawan sekawan segerombolan. Dia orang ni banyak kat sini. Jadi kena slow-slow, hati-hati, jaga-jaga. Tu. Tak boleh ni bang. Dilarang masuk. Apa nak masuk juga? Kenapa? Awak nampak tu depan tu? Apa tu? Corner tu. Tak tahu lah boleh ke tak. Tapi macam Lila try. Kalau tak boleh, abang undur lah sikit-sikit. Pelan-pelan. Habis kita nak tidur mana? Okay, dia try. Sekejap Kita dapat tengok tu. Azila campsite. Atas tu tiny house dia. Malam esok kita tidur lah atas tu kejap malam. Santai swimming pool. Tu Terra Adventura parking sana. Sebab kita orang tak parking atas. Sebab ni lah. Nampak ni. So untuk naik, untuk memasuki tempat apa? Campsite dia, you akan kena lalu ni lah path ni, naik ke atas. So dia tak turap lagi lah tempat ni sebab dia baru kan. So ni lah tanah merah ni, campur dengan batu-batu kerikil. So kalau hari hujan mungkin ni akan agak licin sikit lah. Just be careful lah. So macam Terra Adventura, saya tak berani nak bawa ni naik sini semalam. So lagipun kami park bawah. Kami park bawah dekat dengan swimming pool. So kami naik duduk dekat dengan swimming pool lah. So pilihan kami memang nak duduk bawah lah semalam. Lagipun kat atas tak ada orang. So agak sunyi lah. Saya tak sure Terra Adventura boleh naik ke tak. Dia duduk bawah sana. Sana tu. Mendaki ke atas. So dia banyak wakaf. So dia punya tempat parking camping tu tapak. So dia ada satu dewan, dewan kayu, dewan Datuk Lokman dan Datuk Nora. So kau nak buat function-function, makan-makan boleh kat sini. Selain pada campsite, dia ada juga yang dipanggil tiny house. Chalet lah. Mari kita tengok apa ada dalam chalet dia. So inilah rupa chalet dalam ni. Ada queen bed, cantik. Queen bed, ada peti ais, tempat duduk, ada TV.
dekat campsite eh. Campsite dia banyak ni wakaf-wakaf untuk rehat-rehat ni. Boleh rehat kalau bawa motorhome. Boleh kot parking depan ni juga. So ini dia punya tapak kemah dia. Besar, luas. Dan yang pentingnya ada lampu. Stiker lampu. Dan ada ni plug point. Pakai. Dia ada bench. Ada dua, empat tapak. Buat masa ni lah kot. Tempat untuk boleh makan-makan. Actually sini kalau hari Jumaat Sabtu kot boleh order. So ni dia punya dapur. This is the toilet. Okay. Ni shower. Luas tu, tempat shower. Kami simple je. Kita masak steamboat. Steamboat simple-simple. Tak ada banyak pun steamboat. Dan kita ada mie, Maggi dalam steamboat tu. Dan tu ada udang, steamboat, Maggi, air sirap. Dah cukup alhamdulillah untuk malam ni. Oh, AJ makan. Sedap no tu. So, suasana malam kat sini. Oh, atas tu semua macam tak ada orang lah. Sebab kita orang pun duduk bawah ni. Kita duduk bawah sebab tahu tak ada orang kat atas. Pekerja-pekerja pun tak ada. So ni lah, kita duduk bawah dekat sebelah ofis dia. And then dekat dengan swimming pool. Sebab kita minta duduk bawah. And then ni rumah owner. So diorang ada tadi. Terra Adventura. So for tonight kita makan dinner steamboat. Besok kita makan lain pula. Alhamdulillah. On the way nak pergi ke Gua Musang. Tapi kami ikut jalan yang satu lagi. Maknanya jalan yang a bit flat. Yang tak ada berbukit bukan macam semalam. So supposed to be jalan tu flat macam ni lah. Tapi jarak dia agak jauh sikit. Okay, kalau korang daripada Kota Baru memang akan masuk dalam ikut jalan ni lah untuk ke campsite. Tapi kalau daripada Gua Musang KL tu memang ikut jalan yang sebelah sana tu lah. Tapi jalan dia agak mendaki-daki sikit. Pendakian yang kami jumpa dekat sini. Dia naik. Lepas tu dia ada naik lagi. Ya Allah, ya Tuhan.